Just a reminder that so terrible is the latent danger of communism, which justifies any means to achieve its goals. It also thins out the opinion that turns back facts. That the PKI is only a political victim, the question is, if PKI is a victim, who is the culprit? Is not the fact already clear and clear? PKI was the mastermind of all that occurred in Indonesia, from 1948 to 1965. And always by means of violence which claimed the lives of innocent people. Please refer to the description that I will describe. About the historical facts of the betrayal of the PKI against the Unitary Republic of Indonesia. Enjoy listening. Fakta-fakta sejarah pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Komunisme hanya bisa hidup di negara yang berideologikan komunis. Ideologi dan filsafat komunisme yang materialis dan mengedepankan kekerasan tidak pernah bisa disejajarkan dengan ideologi dan filsafat Pancasila. Ulasan ini hanyalah salah satu bagian dan bukti dari upaya pemberontakan penganut komunisme terhadap Pancasila. Di antara banyak pemberontakan lainnya dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia, TNI sebagai garda terdepan dan sekaligus benteng terakhir Pancasila dan NKRI tidak akan pernah mentolerir kebangkitan komunisme yang menorehkan tinta merah dalam sejarah bangsa. Dan jelas-jelas dinyatakan sebagai bahaya laten bagi bangsa Indonesia. Waspadai kebangkitan komunisme gaya baru yang telah bermetamorfosis ke dalam berbagai bentuk dan sulit dikenali. Mari kita pelihara dan tingkatkan kejelian kita bersama untuk melihat setiap gejala bangkitnya komunisme di tengah-tengah masyarakat. Jangan pernah memberi ruang sekecil apapun bagi kebangkitan komunisme, walaupun hanya dalam pikiran kita, agar tidak menyusup dan berkembang menjadi bahaya yang besar. Berikut ini kami paparkan beberapa tragedi berdarah terkait pemberontakan yang dilakukan oleh PKI. Peristiwa Tiga Daerah. Setidaknya peristiwa ini terjadi pada tanggal 8 Oktober sampai tanggal 9 November tahun 1945. Peristiwa ini terjadi saat Indonesia sedang mengupayakan untuk mempertahankan kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sejarah mencatat bahwa kelompok komunis bawah tanah mulai merubah dirinya menjadi organisasi massa dan pemuda. Salah satu contohnya, anggota pemuda Indonesia, API, dan juga Angkatan Muda Republik Indonesia, AMRI. Mereka semua mulai melakukan aksi pergantian pejabat dalam pemerintahan di tiga kabupaten yaitu Keresidenan Pekalongan yang mencakup Tegal, Brebes, dan Pemalang. Pada tanggal 8 Oktober tahun 1945, AMRI Selawi yang dipimpin oleh Sakirman dan AMRI Talang dengan pimpinannya Kutil melakukan teror dengan cara menangkap dan membunuh pejabat pemerintahan. Aksi serupa dilanjutkan pada tanggal 4 November tahun 1945, Kota Tegal diserbu oleh pasukan AMRI, yang jadi sasaran serbuan yaitu kantor kabupaten dan markas TKR. Namun aksi ini gagal. Dengan kegagalan itu tokoh-tokoh komunis membuat gabungan Badan Perjuangan Tiga Daerah untuk merebut kekuasaan di Keresidenan Pekalongan. Aksi gerombolan Cemamat di Banten. Tokoh komunis yang satu ini bernama Cemamat. Dia terpilih menjadi Ketua Komite Nasional Indonesia, KNI. Dengan jabatannya sebagai Ketua Komite Nasionalis Indonesia, Cemamat merencanakan penyusunan pemerintahan model Uni Soviet. Dibentuknya Dewan Pemerintahan Rakyat Serang, DPRS.
tepatnya pada tanggal 17 Oktober tahun 1945. Setelah itu merebut pemerintahan Kresidenan Banten. Dengan memanfaatkan kekuatan laskar-laskarnya, teror pun dilancarkan. Pasukan Camamat sukses menculik dan juga membunuh Bupati Lebak yang bernama R. Hardi Winangun di jembatan Sungai Cimancak. Tragedi sadis itu terjadi pada tanggal 9 Desember tahun 1945. Pembunuhan Otto Iskandar Dinata. Satu lagi bukti kekejaman komunis di Indonesia, peristiwa ini dimulai pada tanggal 18 Oktober tahun 1945. Ahmad Khairun sebagai pemimpin dari Badan Direktorat Dewan Pusat bersama dengan tokoh-tokoh bawah tanah komunis merebut kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia di Tangerang dari tangan Bupati Agus Padmanegara. Tidak hanya sampai di situ, dewan itu pun membentuk sebuah laskar dengan diberikan nama Ubel-Ubel. Aksi teror yang disertai dengan kekerasan dan pembunuhan pun dilakukan. Puncak tragedinya pada tanggal 12 Desember tahun 1945, laskar hitam yang dipimpin oleh Usman di daerah Mau membunuh tokoh nasional yang tidak mau bergabung dengan komunis yaitu Otto Iskandar Dinata. Pemberontakan PKI di Cirebon. PKI yang dipimpin oleh Mr. Suparto dan Mr. Yusuf menggelar konferensi Laskar Merah. Perkiraan 3.000 anggota Laskar Merah dari Jawa Timur dan Jawa Tengah ikut hadir di Cirebon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari tahun 1946. Rupanya konferensi itu hanya kedok untuk merebut kekuasaan saja. Karena kenyataannya justru Laskar Merah melucuti TRI dengan menguasai gedung-gedung yang penting seperti stasiun radio dan juga pelabuhan. Tapi, pada tanggal 14 Februari tahun 1946, aksi sepihak yang dilakukan oleh Laskar Merah itu berhasil digagalkan lagi oleh TRI. Kota Cirebon pun berhasil direbut kembali oleh TRI. Revolusi sosial dilangkah. Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 ternyata tidak semuanya bisa diterima oleh beberapa kerajaan di Sumatera Timur. Kondisi tersebut langsung saja dimanfaatkan oleh PKI guna melakukan aksi sepihak. Inilah yang terjadi pada Istana Sultan Langkat Darul Aman di Tanjung Pura. Pada tanggal 3 Maret tahun 1946 terjadi sebuah revolusi sosial yang dilancarkan oleh PKI di Langkat. PKI merebut secara paksa kekuasaan para pemerintahan kerajaan. Bahkan PKI tidak segan-segan membunuh raja-raja dan para keluarganya. Tidak sekedar membunuh, PKI pun menjamah semua harta benda milik kerajaan. Tepatnya pada tanggal 9 Maret tahun 1946, PKI yang dipimpin langsung oleh Usman Parinduri dan Marwan menyerang Istana Sultan Langkat Darul Aman yang bertempat di Tanjung Pura. Pemogokan buruh Sarbukri di Delanggu, Klaten. Mengkikis sedikit demi sedikit wibawa pemerintah yang syah merupakan sistem pergerakan yang terus dilakukan oleh PKI. Sekitar 1.500 pekerja pabrik karung goni dari 7 perusahaan perkebunan yang dimiliki pemerintahan di Delanggu, Klaten, melakukan mogok kerja pada tanggal 23 Juni tahun 1948.
mereka yang ikut bergabung dalam Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia, Sarbupri, organisasi buruh yang dibentuk oleh PKI, menuntut kenaikan gaji atau upah. Tuntutan yang sangat tidak logis, mengingat negara Indonesia baru saja berdiri. Sementara Belanda masih saja terus-menerus merongrong atas kemerdekaan Republik Indonesia dengan kekuatan senjatanya maupun diplomasi internasional yang Belanda lakukan. Akhirnya aksi ini berakhir pada tanggal 18 Juli tahun 1948 setelah seluruh partai politik mengeluarkan argumennya dalam menyetujui program nasional. Kekacauan di Surakarta. Sejak awal kemerdekaan, tampaknya PKI memang berniat mau merebut kekuasaan terhadap pemerintahan yang sah. PKI melakukan beberapa aksi adu domba di wilayah Surakarta, Jawa Tengah. Di saat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ketiga yang diramaikan dengan pasar malam yang berada di Sriwedari, tiba-tiba ruang pameran jawatan pertambangan dibakar oleh PKI. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 19 Agustus tahun 1948 ini kemudian terbongkar sebagai kedok atau kamuflase dari sebuah rencana makar yang dibuat oleh PKI dalam pemberontakan di Madiun pada tanggal 18 September tahun 1948. Aksi pembakaran yang dilakukan oleh PKI di Sriwedari itu sebagai pemanasan atau permulaan untuk pembantaian masyarakat Madiun. Pemberontakan PKI di Madiun. Inilah sisi pengkhianatan PKI atas kedaulatan Republik Indonesia yang mana pada saat itu baru saja merdeka dari penjajahan. Pemberontakan yang dilakukan pada tanggal 18 September tahun 1948 sampai dengan saat ini terus berusaha ditutup-tutupi oleh orang-orang PKI. Padahal, fakta sejarah telah membuktikan, di tengah upaya Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan, justru PKI membangkang dan berkhianat terhadap perjuangan yang sudah dilakukan oleh para pejuang negeri ini. Dengan alasan kecewa akan perjanjian Renville, Amir Syarifuddin yang posisinya tersingkir dari pemerintahan Presiden Soekarno. Kemudian dia mendirikan organisasi kemasyarakatan yang dinamakan Front Demokrasi Rakyat FDR. Seperti sudah diketahui, Kabinet Amir Syarifuddin setelahnya digantikan oleh Kabinet Hatta yang memang anti akan komunis. FDR ini beranggotakan Pesindo, Partai Sosialis, Partai Buruh, Sopsi dan juga PKI. Di Madiun, para PKI dengan kejam dan sadisnya membantai ulama dan kiai yang anti dengan komunis. Dengan tujuannya untuk memproklamirkan Soviet Republik Indonesia, Madiun sempat dikuasai oleh PKI. Joko Sujono dan Sumarsono sebagai pemimpin PKI Madiun pada tanggal 18 September tahun 1948 dan PKI memproklamasikan Soviet Republik Indonesia. Sehari kemudian atau tepatnya pada tanggal 19 September tahun 1948, pemerintahan baru dibentuk oleh musuh yaitu pemerintahan Front Nasional. Sejak kedatangannya dari Moskow, Musso memang sukses untuk mempengaruhi anggota-anggota TNI supaya bergabung dengannya. Bersamaan dengan itu, dengan liciknya Musso juga mengadu domba antar kesatuan di tubuh TNI. Atas pemberontakan yang dilakukan oleh PKI tersebut, kemudian Presiden Soekarno pada tanggal 19 September tahun 1948 mengeluarkan maklumat dengan menyatakan,
Kemarin pagi PKI Muso mengadakan KUP, mengadakan perampasan kekuasaan di Madiun, dan di sana mendirikan satu pemerintahan Soviet di bawah kepemimpinan Muso. Bagimu ada dua pilihan. Ikut Muso dengan partai komunisnya yang akan membawa kebangkrutan cita-cita Indonesia untuk merdeka, atau ikut kepemimpinan Soekarno-Hatta yang dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala akan memimpin negeri kita Republik Indonesia dengan Indonesia yang merdeka dan tidak dijajah negara manapun juga. Setelah itu, Sri Hamengkubuwono IX menyerukan, secepat mungkin kaum pemberontak harus dihancurkan. Bukan hanya itu, Kiai Haji Maskur sebagai Menteri Agama dan juga tokoh Partai Masyumi menyatakan, perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Muso di Madiun merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama dan juga perbuatan yang mungkin hanya dijadikan republik oleh Muso. Pemberontakan PKI di Madiun ini berhasil diruntuhkan. Madiun pun akhirnya berhasil direbut kembali. Pada tanggal 30 Oktober, Muso berhasil ditembak mati tepatnya jam 11 di Semanding Timur Ponorogo. Kemudian Maruto Darusman, Joko Sujono dan gerombolannya ditangkap. Dan Amir Syarifuddin juga Suritno berhasil ditangkap lalu dihukum mati. Sangat wajar apabila gembong-gembong PKI akhirnya dihukum mati. Selain pada saat diminta untuk menyerah, mereka malah melawan. Bahkan mereka juga telah melakukan penyiksaan dan pembunuhan dengan kejam terhadap masyarakat. Sebagai contoh kekejaman PKI yang dilakukan di Desa Soco, Kecamatan Bendu, Magetan, PKI menggelandang Kiai Haji Sulaiman Zudi Afandi secara keji, dan sebelumnya PKI juga membunuh puluhan orang tawanan dengan cara keji di pabrik gula Gorang Gareng. Bukan hanya itu, PKI juga membantai ratusan orang tawanan lainnya, bahkan Kiai Haji Sulaiman Zudi Afandi dikubur hidup-hidup di dalam sumur pembantaian Desa Soco pada saat Pak Kiai sedang mengambil wudhu. Pada sumur itu ditemukan 108 kerangka mayat. Kini korban kekejian PKI tersebut dikuburkan di Taman Makam Pahlawan Madiun. Seperti itulah jika PKI menginginkan kekuasaan. Karena akan keyakinannya yang tidak mengenal Tuhan, maka pembantaian, mengubur manusia hidup-hidup dianggap sebagai cara yang halal. Tapi dengan berbagai macam kelicikannya, kemudian PKI mengatakan bahwa pemberontakan yang terjadi di Madiun merupakan provokasi Hatta. Sungguh hal seperti ini memutarbalikkan fakta terhadap tragedi berdarah yang mereka lakukan. Permasalahan itu kemudian dimaafkan oleh Presiden Soekarno atas tindakan makar dan separatis yang sudah dilakukan oleh orang-orang PKI tersebut. Sehingga pada masa pemilu yang pertama pada tahun 1955, PKI berhasil muncul menduduki sebagai kekuasaan politik dengan nomor 4 bersama PNI, Masyumi dan Nahdlatul Ulama. Aksi berdarah di Blora. Pada tanggal 18 September tahun 1948, pasukan PKI menyerbu markas kepolisian Distrik Ngawen di Kabupaten Blora. PKI menahan sedikitnya 20 orang anggota polisi. Namun ada 7 anggota polisi yang masih berumur muda dipisahkan dari rekannya yang lain. Setelah turun perintah dari Komando Pasukan PKI Blora, pada tanggal 20 September tahun 1948, para polisi yang ditawan dibantai. Sedangkan 7 polisi muda itu dieksekusi dengan cara yang keji.
ditelanjangi dan kemudian leher mereka dijepit menggunakan bambu dalam kondisi terluka parah. 7 polisi itu dibuang ke dalam kakus atau jamban WC dengan kondisinya yang masih hidup dan setelah itu ditembak mati. Pembantaian di Dungus. Setelah Madiun kembali direbut oleh TNI, kemudian pada tanggal 30 September tahun 1948 PKI melarikan diri ke Desa Kresek, Kecamatan Lungu, Kabupaten Dungus. Sebenarnya daerah tersebut memang disiapkan sebagai basis PKI untuk bertahan. Dengan kondisi PKI yang sudah terdesak, akhirnya hampir semua tawanannya dibunuh dengan cara yang keji. Para korban ditemukan dengan keadaan kepala terpenggal dan disertai dengan luka tembak. Di antara para korban itu ada anggota TNI, polisi, pejabat pemerintahan, tokoh masyarakat setempat dan juga para ulama. Rangkaian aksi pembunuhan oleh PKI tersebut masih berlanjut. Pembantaian massal di Tirtomoyo. Tragedi berdarah ini terjadi di Wonogiri, Jawa Timur. Aksi yang dilakukan ialah dengan cara menculik para lawan politiknya, pejabat pemerintahan, TNI, polisi, dan juga Wedana menjadi korban pembantaian PKI. Di sebuah ruangan bekas laboratorium yang juga merupakan gudang dinamit yang berada di Tirtomoyo, PKI menyekap kurang lebih 212 orang yang terdiri dari para pejabat dan juga masyarakat yang melawan partai berpaham komunis itu. Aksi pembantaian itu dilakukan semenjak tanggal 4 Oktober tahun 1948. Satu persatu tawanan meninggal dan sisa tawanan yang masih hidup pada akhirnya dibantai secara bersamaan dengan keji. Aksi PKI di Tanjung Priok. Setelah pemberontakan PKI di Madiun dibubarkan, tidak begitu saja keberadaan PKI berakhir di Indonesia. PKI masih tetap ada dan tumbuh menyelusup di seluruh pelosok negeri. Wajar saja bila pemerintah tidak bisa membasmi habis PKI sampai ke akarnya. Ini disebabkan pemerintah Republik Indonesia dan TNI juga sedang berhadapan langsung dengan para kolonial Belanda yang masih ingin berkuasa di Republik Indonesia. Terbukti aksi kekerasan oleh PKI masih terus dilakukan. Pada malam tanggal 6 Agustus tahun 1951, dengan kekuatan puluhan orang menggunakan senjata tajam dan juga senjata api gerombolan ET, PKI melakukan aksi di Tanjung Priok. Mereka menyerbu asrama Brimob Polisi, Brigade Mobil, dengan tujuan untuk merebut senjata. Awalnya seorang anggota dari gerombolan ET seolah-olah mau menjenguk rekannya di markas Brimob tersebut. Namun dengan tiba-tiba anggota lain menyerang pos jaga asrama. Dalam aksi itu gerombolan ET mampu merampas satu senjata Bren, 7 karaben, dan juga 2 pistol. Aksi Barisan Tani Indonesia, BTI, di Tanjung Morawa. Tindakan brutal dilakukan oleh Barisan Tani Indonesia, BTI, dengan cara memprovokasi para petani di perkebunan tembakau di Desa Perdamaian Tanjung Morawa tanggal 16 Maret tahun 1953. BTI merupakan salah satu underbu PKI yang memang menjadikan petani sebagai pendukung kekuatan massanya. Pada saat itu, pemerintahan Republik Indonesia Keresidenan Sumatera Timur merencanakan untuk membuat sawah percontohan, namun mendapat tantangan dari para penggarap liar. Dengan kawalan pasukan polisi, lahan perkebunan itu terpaksa dibuldozer.
Rencana tersebut ditentang oleh BTI dengan menggerakkan massa untuk melakukan sebuah perlawanan kepada aparat pemerintahan dan kepolisian. Serangan terhadap pelajar Islam Indonesia di Kanigoro. PKI melalui Pemuda Rakyat PR dan Barisan Tani Indonesia, BTI, memang benar-benar tidak beradab. Training pelajar Islam Indonesia di Desa Kanigoro, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri pada tanggal 13 Januari tahun 1965 diserang oleh PR dan BTI. Para komunis ini tidak sekedar menyiksa, melainkan melakukan pelecehan seksual pada pelajar Islam perempuan. Tidak cuma sekedar itu, para PKI juga menginjak-injak Al-Quran. PKI memang tidak mengenal Tuhan. Mereka pun mempunyai pertunjukan ludruk dengan tema Matinya Gusti Allah. Meski tak sampai ada korban jiwa, penyerbuan di Kanigoro menimbulkan trauma sekaligus kemarahan kalangan pesantren dan anggota Ansor Kediri, yang sebagian besar santri pesantren. Memang kala itu para santri belum bergerak membalas. Namun, seperti api dalam sekam, ketegangan antara PKI dan santri makin membara. Tragedi Bandar Beksi, Pematang Siantar. Sejarah ini menunjukkan kebrutalan PKI. Pada tanggal 14 Mei tahun 1965 melakukan aksi sepihak, yakni dengan menguasai tanah-tanah milik negara dengan cara tidak sah. PR, BTI dan Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia, melakukan penanaman liar di wilayah lahan milik Perusahaan Perkebunan Negara, PPN, Karet 9 Bandar Beksi, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Sekitar 200 massa ikut serta dalam aksi tersebut. Pelda Sujono yang sedang ditugaskan di perkebunan secara kebetulan menyaksikan perilaku anggota PKI tersebut. Sujono pun memberi peringatan agar aksi dihentikan. Anggota PKI bukannya pergi, justru berbalik menyerang dan menyiksa Sujono. Akibatnya Sujono tewas dengan kondisi yang amat menyedihkan. Kini salah seorang putra pembunuh Pelda Sujono bernama Muhtar Papahan aktif di organisasi buruh SBSI dan kemudian mendirikan Partai Buruh dan mengikuti pemilu 2009. Pemberontakan PKI tanggal 30 September tahun 1965. Sejarah berdarah kembali ditorehkan oleh PKI di Indonesia. Dengan menamakan diri Gerakan tanggal 30 September tahun 1965, mereka menghabisi 7 orang jenderal TNI, yaitu Letjen TNI Ahmad Yani, Mayjen TNI Suprapto, Mayjen TNI MT Harjono, Mayjen TNI S. Parman, Brigjen TNI Dey Panjaitan, Brigjen TNI Sutojo Siswo Miharjo, dan Letu Pierre Andreas Tendean. PKI juga membunuh Bribka Karel Sasue Tubun, pengawal di kediaman resmi Wakil Perdana Menteri II, Dr. J. Leimena. Jenderal AHA Nasution yang sudah masuk dalam daftar pembantaian ternyata bisa meloloskan diri. Tapi putrinya, Ade Irma Nasution yang menjadi korban aksi keji pasukan PKI. Dan menjadi fakta sejarah, para korban keganasan PKI tersebut dilemparkan ke dalam sumur di lubang buaya. Sementara Mayjen Soeharto sebagai pangkostra tidak diperhitungkan oleh PKI, sehingga tidak ikut dihabisi. Instruksi Letkol Untung, Komandan Gerakan tanggal 30 September tahun 1965, PKI.
pembantaian yang diawali dengan penculikan dilakukan oleh 3 kelompok pasukan yang diberi nama Pasukan Pasopati, dipimpin Letu Dul Arif Pringgodani, dipimpin Mayor Udara Sujono, dan Bima Sakti, dipimpin Kapten Suradi. ABRI, TNI memang menjadi sasaran utama penyusupan PKI. Melalui Biro Khusus Sentral, PKI mempengaruhi anggota TNI agar berpihak kepada mereka. Biro khusus ini dibawa kendali langsung DNAIDIT oleh PKI. Para anggota ABRI yang berhasil dijaring disebut sebagai perwira-perwira yang berpikiran maju. Mereka yang tercatat sebagai pendukung PKI antara lain Mayjen TNI Pranoto Rekso Samudro, Brigjen TNI Suparjo, Kolonel Lim, Alatif Letnan Kolonel Untung, Mayor KKO Pramuko Sudarmo, Letkol Laut Ranu Sunardi, Komodor Laut Sunardi, Letkol Udara Heru Atmojo, Mayor Udara Sujono, Men, Pangol Laksamana Madia Udara Omar Dani, Brigjen Pol Sutarto, Komisaris Besar Polisi Imam Supoyo, Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas Tanuwijaya, dan lain-lain. Pembantaian terhadap petinggi militer oleh PKI dimaksudkan untuk merebut kekuasaan dari Presiden Soekarno yang dikabarkan tengah menderita sakit. Namun, gerakan ini mengalami kegagalan total karena tidak mendapat dukungan dari rakyat. Dalam buku Soekarno File, karya Anthony Dake, dan kudeta tanggal 1 Oktober tahun 1965, sebuah studi tentang konspirasi, karya Victor Enrich, menyebutkan adanya dorongan dari Mao Zedong, ketua Partai Komunis Cina, yang bertemu dengan DNAIDIT tanggal 5 Agustus tahun 1965, agar dilakukan pembunuhan terhadap pimpinan TNI AD, karena Mao khawatir apabila Presiden Soekarno meninggal, maka kekuasaan akan beralih kepada TNI Angkatan Darat yang kontra terhadap PKI. Bahkan, kedua buku tersebut menyebutkan keterlibatan Presiden Soekarno dalam pemberontakan G30S PKI. Sebelum G30S 65, PKI meletus, aksi kekerasan sudah mewarnai politik di Indonesia. PKI secara langsung dan organisasi-organisasi pendukungnya merasa di atas angin, sehingga mengebiri hak-hak hidup organisasi massa lain. PKI bahkan mengusulkan kepada Presiden Soekarno agar HMI dibubarkan. PKI juga mengusulkan dibentuknya angkatan kelima, yakni mempersenjatai barisan tani nelayan dan pemuda rakyat dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia. Situasi politik memang semakin memanas. Di depan apel kesiagaan Tuikora pada tanggal 2 April tahun 1965, DNAIDIT mengatakan, Manipol harus dibela dengan senjata. Manipol tidak bisa dibela hanya dengan tangan kosong. Oleh sebab itu, latihan militer penting bagi orang-orang revolusioner Manipolis dengan tujuan membela Manipol dengan senjata. Pada saat hari ulang tahun PKI ke-45 tanggal 23 Mei tahun 1965 di Stadion Utama Senayan, DNAIDIT menyerukan massa PKI meningkatkan ofensif revolusioner sampai ke puncak. Seruan ini dirangkai pula dengan seruan pada tanggal 9 September tahun 1965, kita berjuang untuk sesuatu yang akan lahir. Kita kaum revolusioner adalah bagaikan bidan dari bayi masyarakat baru itu. Sang bayi lahir, dan kita kaum revolusioner menjaga supaya lahirnya baik dan sang bayi cepat besar. Seruan-seruan DNAIDIT tentu saja menjadi pemompa semangat bagi kader-kader PKI di berbagai daerah untuk melakukan aksi sepihak.
Setelah pembunuhan itu, PKI menguasai dua sarana komunikasi penting yaitu studio RRI di Jalan Merdeka Barat dan kantor telekomunikasi di Jalan Merdeka Selatan. PKI menyiarkan pengumuman mengenai kronologi G30S PKI melalui RRI yang ditujukan kepada para perwira tinggi lainnya anggota Dewan Jenderal yang akan mengkudeta pemerintah. Sekaligus mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi yang diketuai Letkol Untung Sutopo. PKI juga melakukan pembunuhan di Jawa Tengah dan Yogyakarta terhadap Kolonel Katam Sodarmo Kusumo, Komandan Korem 072, Pamungkas, Yogyakarta, dan Letkol Sugiono Mangunwiyoto, Kastaf Korem 072, Pamungkas, Yogyakarta. Mereka dibunuh setelah diculik PKI pada sore hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 karena menolak bergabung dengan Dewan Revolusi PKI. Pasca pemberontakan G30S PKI. Pada sore hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 yang sekarang dikenal sebagai sejarah Hari Kesaktian Pancasila dimulai operasi penumpasan G30S PKI dengan merebut kembali gedung RRI Pusat dan kantor pusat telekomunikasi. Operasi dilakukan oleh Kesatuan RPKAD yang dipimpin Kolonel Sarwo Edi Wibowo, pasukan para Kujang 328 Siliwangi dibantu pasukan kavaleri. Basis PKI yang diketahui berada di daerah Halim Perdana Kusuma diserang pada tanggal 2 Oktober tahun 1965 atas perintah Majen Soeharto. Pada tanggal 3 Oktober tahun 1965, pasukan RPKAD dipimpin Mayor C.I. Santoso berhasil menguasai lubang buaya dan menemukan lokasi pembuangan mayat para korban dalam kronologi peristiwa G30S PKI yaitu dalam sebuah sumur di daerah tersebut. Bergaris tengah 3/4 meter dan kedalaman sekitar 12 meter. Kemudian pada tanggal 4 Oktober penggalian dilanjutkan oleh pasukan para amfibi disaksikan pimpinan sementara TNI AD Majen Soeharto. Kemudian jenazah para jenderal dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang sebelumnya disemayamkan lebih dulu di Mabes TNI AD. Dan mereka ditetapkan sebagai pahlawan revolusi pada tanggal 6 Oktober melalui surat keputusan pemerintah dalam sidang kabinet Wikora. Refusing to forget the betrayal of the G30S PKI, September 30, 1965. Prajurit sekalian, kawan-kawan sekalian, terutama rekan-rekan yang sekarang kami sedang lepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, hari angkatan bersenjata kita. Yang selalu gemilang, tapi yang kali ini hari yang dihinakan oleh fitnahan, dihinakan oleh khianatan, dihinakan oleh penganiayaan. Tetapi hari angkatan bersenjata kita, kita setiap prajurit tetap rayakan dalam hati sanubari kita dengan tekad kita dengan nama Allah yang Maha Kuasa
bahwa kita akan tetap menegakkan kejujuran, kebenaran, keadilan. Jenderal Suprapto, Jenderal Hartono, Haryono, Jenderal Parman, Jenderal Panjaitan, Jenderal Sutoyo, Letnan Tendean, kamu semua mendahului kami. Kami semua yang kamu tinggalkan punya kewajiban meneruskan perjuangan kita, meneruskan tugas angkatan bersenjata kita, meneruskan perjuangan TNI kita, meneruskan tugas yang suci. Kamu semua tidak ada yang lebih tahu daripada kami yang di sini, daripada saya. Sejak 20 tahun kita selalu bersama-sama membela negara kita, perjuangan kemerdekaan kita, membela pemimpin besar kita, membela cita-cita rakyat kita. Saya tahu kamu manusia tentu ada kekurangan, ada kesalahan. Kita semua demikian. Tapi saya tahu kamu semua telah 20 tahun penuh memberikan semua dharma baktimu, semua yang ada padamu untuk cita-cita yang tinggi itu. Dan karena itu kamu biarpun hendak dicemarkan, hendak difitnah bahwa kamu pengkhianat, justru di sini kami semua saksi yang hidup. Kamu adalah telah berjuang sesuai dengan kewajiban kita semua menegakkan keadilan, kebenaran, kemerdekaan. Tidak ada yang ragu-ragu. Kami semua sedia juga mengikuti jalan kamu jika memang fitnah mereka itu benar. Kami akan buktikan rekan-rekan, adik-adik saya sekalian. Saya sekarang sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal bersama lainnya akan meneruskan perjuangan kamu, membela kehormatan kamu. Menghadaplah sebagai pahlawan, pahlawan dalam hati kami seluruh TNI. Sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Karena akhirnya dialah panglima kita yang paling tertinggi. Dialah yang menentukan segala sesuatu juga atas diri kita semua. Tetapi dengan keimanan ini juga kami semua yakin bahwa yang benar akan tetap menang dan yang tidak benar akan tetap hancur. Fitnah, fitnah berkali-kali, fitnah lebih jahat dari pembunuhan, fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Kita semua difitnah dan saudara-saudara telah dibunuh. Kita diperlakukan demikian. Tapi Jangan kita dendam hati. Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala
iman kepadanya, meneguhkan kita, karena dia perintahkan kita semua berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Thank you for watching. If you like this show and it's useful for you, please subscribe, like, share, or comment.